Assalamualaikum. Okey, hari ni aku nak kongsi resipi sayur pula lah. Pucuk ubi masak lemak. Apa lagi? Jom kita mulakan. Kalau anda semua nak tahu, inilah pucuk ubi. Ambil pucuk je, okey? Jangan pula korang ambil semua. And then aku nak tunjuk dekat anda semualah macam mana nak siam pucuk ubi ni. Kita cuma ambil bahagian yang muda je. Mostly yang muda dia 3 daun lah. Maksud dia daripada pucuk. Lepas tu ada daun pertama and daun kedua. So dia ada 3 bahagian. So kalau yang lebih-lebih tu dia jadi keras. So korang, kalau korang masak tak sedap. Okay, ni adalah hasil dia. Bahan-bahan dia adalah bawang merah, ikan bilis, serbuk perasa, cukup perasa, santan kotak, bawang putih dan pucuk ubi. Bahan dia simple je. Pertama, kenalah kupas bawang tu. Macam biasalah kupas bawang. Okey, buang dia punya kulit-kulit dia. Okey, bawang pun sudah siap dikupas. Step seterusnya, kita basuh bawang dengan ikan bilis tu. Basuh kasi bersih. Okey. And inilah dah siap basuh. Tumbuk kasi lumat bawang putih. Kasih halus. Lepas tu masukkan bawang merah. Kasih lumat. Okey, inilah rupa dia. Lepas tu masukkan ikan bilis. Simple je masak ni. Dengan 3 bahan sahaja. Okey, tumbuklah kasih lumat. Inilah rupa dia. Lepas tu ambil periuk ni. Panaskan. Masukkan air. Sebab proses ni kita nak celur lah pucuk ubi tu. Okey, air dah panas, masukkan pucuk ubi. So kita celur sebab kita nak keluarkan green pigment yang ada dekat dalam pucuk ubi tu. Getah-getah dia supaya nanti kalau korang masak tak adalah rasa kelat ke macam tu lah. Rasa pelik-pelik. Okey. Lagi satu, biar lembut lah daun pucuk ubi tu. Lepas dah celur tu, kita ni lah basuh. Kira kita buang lah lebihan-lebihan air tu yang ada dekat pucuk ubi tu. Okey, tapi buang air. Okey, pucuk ubi pun sudah dicelur. Proses ni kita gunting daun pucuk ubi tu lah. Supaya, sebab tadi kan daunnya panjang-panjang kan. So kalau kita dah gunting, senanglah untuk kita makan nanti. Okay. Dah siap digunting. Langkah seterusnya, panaskan periuk dan masukkan air. Air time ni janganlah lebih, nanti kalau orang punya kuah tu jadi macam berair. Tapi bagi aku kalau masak lemak, bila banyak kuah dia lagi sedap lah. Lepas tu masukkanlah bumbu yang kita dah tumbuk tadi. Masak dia sampai dia mendidih. Okey, bumbu pun dah mendidih. Masukkanlah santan. So inilah rupa dia bila dah santan tu dah menggelegak. Masukkanlah pucuk ubi yang dah dicelur tadi. Dia punya resipi dia mudah je. So, daun sikit, kasih dia punya rempah tadi sebati dengan pucuk ubi tu. Masukkanlah serbuk perasa. And inilah hasilnya. Nampak? Dah simple je. Okay, dah siap. Gaulkan sebati. Dia ada punya rasa meresap. Inilah hasilnya. Pucuk ubi masak lemak yang sungguh marvelous.
Kalau korang suka dengan channel aku, jangan lupa like, komen dan subscribe. Dan yang selama ni support aku, aku nak ucapkan terima kasih banyak-banyak. Dan jangan lupa sharekan supaya aku lagi semangat untuk membuat video-video yang menarik.